Salam Velox. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mulai gencar melaksanakan vaksinasi massal di berbagai lapisan masyarakat. Untuk mendukung penekanan angka COVID-19 di Indonesia, di Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Kali ini tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan di kantor MUI Kota Tangerang. Walaupun pemerintah telah gencar dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 di masyarakat, bukan berarti kita bisa abai dalam menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dr. Andos Haji Ghazali Barmawi MSI, Ketua Umum MUI Kota Tangerang. Mengucapkan terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan juga sprayer elektrik di kantor MUI Kota Tangerang. Terima kasih, dan selanjutnya kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Kota Tangerang, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru, agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara mengikuti protokol 5M, yaitu gunakan masker dengan cara yang baik dan benar. Cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak minimal 2 meter. Hindari kerumunan. Batasi mobilitas.